Menghadapi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 17 Agustus mendatang, masyarakat Kabupaten Tapin dihimbau untuk memasang bendera merah putih, umbul-umbul, ataupun atribut lainnya selama sebulan penuh. Dandim 1010 Rantau Bambang Iswandaru mengatakan, pemasangan bendera dan umbul-umbul merah putih lainnya selain untuk memeriahkan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, juga dalam rangka memberikan makna kepada masyarakat tentang betapa beratnya perjuangan para pendahulu untuk meraih kemerdekaan. Dan sesuai dengan juga surat keputusan dari Pak Bupati juga, sudah dikeluarkan juga imbauan untuk memasang bendera dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah ini yang kita harapkan kepada masyarakat yang masih belum memasang bendera di depan rumahnya, kita harapkan segera memasang dalam rangka memperingati kemerdekaan, kemudian di desa-desa, kantor-kantor semuanya umbul-umbul dan bendera biar meriah. Dandim 1010 Rantau berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapin yang berada di kota maupun yang berada di desa agar memasangkan bendera merah putih atau umbul-umbul lainnya. Bagi yang belum memiliki atau bendera sudah lusuh, diharapkan segera membeli bendera yang baru. Saidi, Tapin TV.